Assalamualaikum. Tahu tak apakah ganjar, kerawang, pendokok, lidah gajah, janggut, pamor dan belalai gajah pada bilah peris? Tahu tak apa tu sampir, batang serunai dan kasut pada sarung keris? Kalau tak tahu, haruslah baca Keris Melayu Semenanjung oleh Abdul Muati. Buku ini mengandungi 9 bab yang menerangkan berbagai sudut seni keris. Dimulakan dengan menerangkan istilah-istilah keris diikuti dengan adab berkeris. Seterusnya, ia membincangkan secara terperinci langkah-langkah pembuatan keris. Ia juga menerangkan perbezaan keris mengikut daerah. Terdapat satu bab yang menerangkan senjata-senjata lain yang dibuat oleh orang Melayu. Tahu tak apakah rentaka, lela, terakul, istinggar, sundang dan tekpi? Ini buku yang sesuai dibaca sekeluarga untuk menghayati dan menghargai semula warisan leluhur kita. Sangat rugi kalau warisan ni hilang ditelan zaman dan akhirnya hanya dapat dilihat di muzium. Anda boleh dapatkan buku ni menggunakan pautan di bahagian keterangan. Di situ juga ada pautan kerakaman kuliah oleh penulis mengenai seni keris. Kalau anda suka dengar saya membebel mengenai buku, sila subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih.